Oke, di konten kali ini gua akan bikin konten cara main one-one agresif beserta dengan kombonya ya guys ya. Level 1 sampai skill 1. Kombo itu skill 1 hit gitulah pokoknya kombonya. Ini kita aduin aja, kita ada skill 1 main spear. Dia gunain spear, mundur. Oh, start keluar guys. Nah, ini baru kita serang lagi. Nice. Oke, kita balik. Pokoknya jangan pernah ngadu hit sama one-one di awal game. Kita harus main pinter ya guys ya. Oh dia sekarang minta bantuan dia. Cupu amat guys. Oke, mati ini aja. Oh, makan nih. Nice. Kombonya kalian tuh harus ngehit dua kali, ini minimal kalian ngehit dua kali habis itu baru skill 1. Nah, kalau kalian udah ngehit dua kali terus skill 1, itu ultimate kalian tuh cepat aktif. Percaya sama gua. Hit 2 kali skill 1. Pokoknya kombonya tuh hit 2 kali terus skill 1. Sisanya kalian pindah-pindah badan aja lah. Biar weakness-nya tuh ke hit semua habis itu baru ulti. Ya kalau misalnya ultimate kalian aktif di tank, jangan langsung ulti, guys. Minimal tuh darah tank 20% sampai 40%. Pokoknya di bawah 40% lah. Tuh kalian ulti aja langsung biar nyamber ultinya. Itu pun kalian udah harus jadi itemnya. Aduh. Oke, terima kasih. Kita pakai aja inspirnya ya. Gila, dapat duit banyak banget udah ini. Abis ini balik ya, abis clear minion balik. Jangan pernah ngadu hit sama one-one. Tadi aja di game, di awal game pengen menang cuman hampir kalah kan. Kalau gua nggak mundur kalah. Walaupun nih hero cuman nembak-nembak doang, sakit itu Mia. Udah kita balik. Hero panah. Korosin udah jadi nih guys ya. Kita udah bisa ayam-ayamin tank. Yalah, kenapa dia? Nah, dia udah kena efek slow dari korosin dia. Jangan pernah maju ya, ntar di ulti. Kita kecet aja. Aduh. No, kita udah bisa ngayam-ayamin tank. Ya. Ngakan tuh. Nah, tadi jadi nyamber walaupun gak mati. Mati dia, ada kena Selena. Nice, Selena, terima kasih. Pokoknya kalau ultimate kalian aktif di tank, pastikan tuh di bawah 40%. 35% lah rekomendasi. Jadi biar mati. Nah, ini kita gunain skill satunya ke kelomang biar apa ya? Kalian seharusnya sih udah tahu sih. Jadi ntar kalau misalnya kelomangnya enggak ke arah kita tapi ke arah rumput, berarti ada hyper yang ini. Yang roaming ke bawah. Kalau gua atau mage. Ya. Nah, kita udah bisa ayam-ayamin dia ini, enak banget. Guys, gua paling seneng sih kalau misalnya musuhnya Tigreal. Bener-bener gak bisa jalan kalau gua udah jadi korosin. Pokoknya tank-tank yang jalannya lama lah. Itu seneng banget gua. Nah, ini mati nih nih. Gua pakein spear juga mati nih. Makan tuh. Gitu guys ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pokoknya kalau misalnya kalian mau ultinya aktif tuh hit 2 kali baru skill 1. Tapi kalau kalian gak mau hit 2 kali ya kalian skill 1-nya tuh harus bener-bener kenal lah. Skill 1 terus hit. Makain spear. Harus bener-bener ngarahinnya harus pas, terus badannya juga harus pas, perpindahan badannya juga harus pas. Kan cara mengaktifkan ultimate-nya kan kalian harus menghilangkan semua tanda yang ada di musuh nih. Kita hilangin. Nah, ini tuh jadi ultimate-nya aktif. Nice, mati. Enggak usah diambil. Ya. Untuk pokoknya ultimate aktif tuh harus semua hitnya tuh harus hilang semua ya guys ya. Weaknessnya namanya weakness. Ini buat yang nggak tahu. Jadi semua tanda yang ada di musuh harus hilang semua. Tanda-tanda yang bulat lingkaran di musuh itu harus hilang pokoknya guys ya. Udah nggak bisa. Kita langsung pistol. Biar apa? Biar damage-nya makin sakit ya guys ya. Biar ultinya tuh nyamber juga sih kalau misalnya musuh mati kan enak. Oh ya, sekarang juga kan ultinya kan di nerf. Misalnya ultimate kalian aktif di tank, misal aktifnya di perangko, terus perangkonya mati, itu nggak bisa ya, nggak bisa diaktifin ya. Harus ke ultinya ke perangko. Kayak gini. Set mati kau. Nice.
Pokoknya kalau misalnya ultimate kalian aktif di Mia atau Kangku terus orangnya itu mati, itu nggak bisa diaktifin ya guys ya, harus nyari lagi. Nih kok kayak gini bisa nih. Nah, aduh kena counter kita guys sama Karina. Set sakit banget itu orang. Kita ambil buff arena si Lance ya guys ya. Eh sebenarnya kita juga ke counter nih sama Karina sama Amon, cuman gak apa-apa lah. Ntar. Nah baru pokoknya di bawah 40% ke atas ini. Iya lagi udah jadi pistol kayak gitu lagi sih ya. Kalian ntar juga lama-lama jago lah kalau kalian ngerti tutor gua kan banyak yang manual. Ini buff warren kayaknya ada nih lo kan. Nice asli Selena ini jago banget. Oke Selena jago kayaknya kena terus rawnya tuh kayak kena terus. Lele-lele-lelenya itu kena terus. Lele apa? Lele lawar. Nih ultimate aktif tuh. Nah itu kalau misal ultimate aktif ke perangko terus perangkonya mati, kalian harus nyari lagi lah. Jadi nggak bisa gitu. Itu di nerf ultimate sekarang dia. Nggak bisa yang namanya kemilih, nggak bisa. Sebelumnya kan bisa ultimate kalian nyala di perangko terus perangko mati, ya udah bodo amat, kita bisa nyalain ultimate-nya di hero lain. Sekarang udah gak bisa guys. Oke mati. Aduh hampir dia kena ultinya si Vale. Kok kena ulti Vale, gue pasti dilompatin sama si Karina itu langsung mati gue. Oke mundur jangan. Kita ambil buff dulu ya kali ya buat gue lah. Oke mental core sudah jadi, langsung Scarlet. Ingat kalau kalian gak mau Scarlet kalian bisa won, cuman di sini gue posisinya lagi pengen Scarlet jadi ya nggak mau won gue. Abis itu baru Hunter Strike biar enak gue makin kencang larinya. Mental core plus Hunter, aduh yang gue bilang tadi kan kalau ada Amon kita ke counter Amon Karina, kita di counter sama Amon Karina. Udah cuman dia ke counter lagi sama Mia. Masih Kalir makan tuh. Nice, gila jago banget Kalir cewek gue guys. Kalir cewek gue nih guys ya, Meuzi. Pokoknya Karina sama Amon juga ke counter juga dia masih Kalir. Kena slownya bete deh. Ya aduh nggak ada orang lagi di sini. mati tetap. Ultimate juga di nerf lah tuh, cooldownnya lama banget kan, parah asli dah. Wanwan itu udah jadi anak tiri dia, udah nggak disayang lagi. Nice, oke. And bisa sih nih, ke terakhir Hunter ya guys ya. And aja deh ini, and oke, itulah cara main Wanwan. Cara main Wanwan agresif beserta dengan kombonya ya guys ya. Semoga kalian ngerti lah guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apakah kita MVP? Wis kita naik legend ya guys ya. Oke, kita MVP guys. Kita MVP. Ya itulah. Terima kasih ya guys ya sudah menonton video ini.